ngomongin masalah rambut dan sekarang juga ada Mike juga di sini bersama Titi. Tadi juga di awal kita juga udah bilang bahwa sebelumnya kalau syuting sama Mike katanya suasana akan lebih terang. Dikarenakan ada pantulan gratis. Betul banget. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Kan? Berarti dulu pernah sempat dapat kena masalah rambut nih? Wah, sering. Sering banget dulu, sering. Mungkin salah satu contohnya ada si temen yang negor gitu, bercanda gitu orangnya. Dia lihat keluar, waktu itu kita lagi camping, dia lihat kepala gue ngeliatin gini. Tuh. Oh, ya udah tenang aja sob. Bentar lagi bakal hujan gara-gara lihat kepala gue doang. Jadi itu pantulan matahari mati gitu. Sialan banget. Oh, iya. Tapi bisa jadi banyak fungsi. Ada fungsi banyak. Bener, kayak di sini mungkin lu bisa jadi buat sinyal router kan? Oh iya. Tapi kerusakan itu gara-gara apa sih, tahu nggak? Sebenarnya sih waktu itu kata, kan itu sempat desperado ya. Sempat desperate juga gitu. Why am I growing bald at this age? Karena kita masih 26 kan waktu itu, masih 26. Tanya sama dokter, kenapa ya dok kayak gini gitu. Kata dokter sih enggak, sebenarnya ini sehat. Nah, gue rada kesel. Ini dokter bukan yang ngasih solusi, tapi bilang, enggak, it's fine gitu. Why is this fine? Gue masuk kantor aja bisa kelihatan bekas luka gue di kepala. Enggak, jadi gini. Kalau kelebihan hormon laki-laki atau testosterone itu menimbulkan DHT, semacam DHT, the process of that. Nah itu suka ada di dua tempat timbulnya, satu di atas kepala sini, hampir menimbulkan kebotakan, dan satu lagi di daerah, iya, masa depan. Ya. Menurut dokter ada you grow so fast gitu kan, ya, terlalu cepat. Fast, terlalu jadi cepat. Waktu ada pengalaman juga kenapa tumbuh begitu cepat, mungkin waktu pas lulus SMA. Lupain banget gue cerita. Saya dong please, oh, iya. Saya mau denger lagi sekali lagi. Gak apa-apa, ceritain buat kamu mah. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya, kita pengen tahu deh. 2003. SMA prom night, right? Prom night, so prom night ya. Prom night kita pakai jas. Nah karena kita uangnya waktu itu nggak sebanyak teman-teman kita yang pakai bow tie, nggak macam kita masih gerilya, jadi kita pakai jas biasa tapi nggak pakai dasi, tuh ya. Keren lah ibaratnya. Nah kita datang ke hotel yang ternama lah, 5-star hotel. Kita datang turun naik mobil udah keren dong. So okay, I'm gonna go to prom night. Maybe get lucky. Dan sambil jalan ada security dari sekolah itu. Nah, gue mikirnya dia mau nyamperin, mau lihat kan kasih semacam voucher tiket kan gitu. Kalau ini kita ke acara prom night. Gue baru mau keluarin, security-nya ngomong gitu. Pak, mohon maaf pak, kalau mau jemput anaknya di sebelah situ, pak. Nah, itu kan adalah proses recovery. Nah, kalau Titi sendiri, kalau untuk perawatan. Kalau untuk perawatan. Kamu pakai apa? Yang pasti harus krim bat seminggu itu 3 kali. Terus udah gitu. 3 kali? Maksudnya sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Sehari 3 kali gak ya? Itu mungkin enggak, makan. Enggak. Terus udah gitu paling pakai perawatan tradisional juga sih. Jadi kayak apa aja sih, jeruk nipis, lidah buaya. Dulu mama waktu masih kecil tuh suka banget nanam lidah buaya. Jadi kalau sore anaknya suka dipakein lidah buaya. Terus udah gitu juga macam-macam ya, ada kemiri, terus yogurt juga bagus, alpukat juga bagus. Yeah. Jadi kamu beli buah-buahan tuh gak ada yang dimakan buat rambutmu gitu ya? Udah, kayak. Nanas. Gak bisa lihat bahan makanan di gitu. Apa timun? Dia kalau dimakan ke tukang rujak bukan buat dimakan. Bukan buat pala juga. Buat pala, iya. Tapi ngomong-ngomong kan tadi kan masalah naik kan? Suami pernah gak punya masalah rambut? Suami juga alhamdulillah nggak ada sih, rambutnya sehat, rambut kepala kan, rambut. Iya maksudnya nggak ada. Titi pengennya suami ada bulu badan dikit maksudnya dirimu bulu badannya banyak. Mike banyak maksudnya, dia mau nyombong di sini, boleh nggak ada di sini ini banyak. Oke, sekarang kita berikan informasi untuk yang mungkin sekarang ingin tahu tempat-tempat yang asik di mana ya untuk membuat potongan rambut yang mungkin sesuai dengan trennya saat ini. Inilah dia, tonight's recommendation. Rekomendasi malam hari ini untuk para pria mungkin ya cocoknya, yaitu di Manhattan Barbershop. Nah, kali ini kita akan memberikan rekomendasi khusus untuk para pria, tempat untuk mencukur rambut. Tempatnya ada di Panglima Polim 9 nomor 16. Kita sudah meliput, mungkin nanti kita bisa lihat apakah dia bisa untuk mencukur bulu dada juga ya. Kita lihat. Manhattan itu sendiri terbentuk bulan April tahun lalu, tahun April ini menjelang 1 tahun.
kebanyakan orang motong di sini banyak sih dia ingin model seperti apa, tergantung mungkin tergantung usia. Biasanya kalau misalnya orang-orang nggak tahu model-modelnya, kita menyediakan iPad buat memilih model. Jadi dia tinggal memilih, terus dia kasih ke barbernya, cocok tinggal dipotong. Mungkin sekarang anak-anak zaman sekarang juga mencari untuk merawat rambut, dia menggunakan pomade ya untuk terlihat rambut seperti basah atau lebih keras. Kenapa saya memilih potong rambut dan merawat rambut? Karena menurut saya rambut tuh ya mengekspresikan gimana sih kita seorang cowok tuh kayak gimana gitu. Dan zaman sekarang juga cowok-cowok udah mulai banyak reference rambut ya, dan itu membuat kita jadi pede kemana-mana juga, jadi confidence gitu. Tuh, rekomendasi dari Tunacio. Ya, jadi untuk cowok-cowok yang ingin potongan-potongan jenis zaman sekarang, di situ pokoknya tempatnya enak deh. Kalau Titi ada rekomendasi nggak untuk tempat potong rambut yang oke gitu? Kalau aku suka sih, kebanyakan sih ikutan sama ada hairstylist dari apa langganan memang. Di Kemang biasanya. Di Kemang ya? Sama si Tommy. Oh Tommy ya teman-teman. Tommy adalah hairstyler para artis. Sekarang bagaimana kalau kita tantang, walaupun mereka mungkin jenis apa namanya, yang satu rambutnya diberikan vitamin terus, diberikan makan terus, yang satu diajakin ke dokter melulu kan gitu ya. Jangan-jangan mereka juga tahu rambut artis ini, itu model seperti ini. Langsung aja kita akan berikan permainan lah dia. Setup challenge. Iya. Di sini adalah permainan mix and match. Siapakah pemilik rambut siapakah? Mau enggak silang satu di sini, satu di sana? Siapakah pemilik rambut siapakah? Siapakah pemilik rambut siapakah? Ini gitu ya. Ini muka apakah? Muka siapakah maksudnya? Apakah ini apakah? Kita belum tahu. Jadi nanti ini entar akan disilang-silang-silang terserah. Atau gitu terjawabannya di sini juga enggak apa-apa. Masa langsung sebut. Jadi gini, enggak nanti diambil. Ini kan akan keluar nama-namanya. Ini nih. Oke. Kita jodohkan lah. Misalnya Gwen Stefani. Oh itu ternyata ada di gitu, atau mungkin di sini gitu. Ini ada sederet masing-masing udah ada di sini ya, masing-masing papan sudah ada nama-namanya. Ini cocokkan lah nama-nama para selebriti ini dengan rambutnya. Oke. Jika nggak ada di sini, berarti mungkin aja ada di sana. Siap? Tapi boleh pindah ke yang masangin yang situ? Enggak. Cuma kalau boleh papan yang ini. Jatah aku yang sini doang ini. Ya. Tapi ini punya berdua. Oh enggak. Yang situ padahal tahu. Masing-masing aja. Masing-masing. Oke, kalau gitu masing-masing. Oke. Jadi begini. Ayo lanjut. Tinggal cocokin aja ya. Siap. Udah siap? Siap. Tenet. Udah siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah itu rambutnya siapa tuh yang? Kita lihat. Britney Spears, Gwen Stefani. Gak bisa dimasukin. Oke. Kenapa? Aduh susah masukin. Tapi ini gue. Ini aku udah masukin ke situ. Yeay! 5, 4, 3, 2. Sebentar ya, kita cek ya. Aduh bininya Ari. Gua asal. Kita cek ya. Ini pada nyontek nih kayak ini. Sob, tadinya gua mau taruh bini lu di sini. Cuma gua tangan lu tersinggung, jadi gua taruh sini aja. Gue juga lupa kapan gue beli baju kayak gitu. Coba kita cek buat mic ya. Yang pertama itu ada Gwen Stefani. Betul. Betul, Gwen Stefani. Ini rambutnya Gwen Stefani. Kalau ini gue inget. Ini benar gak? Benar. Nicolas Cage, betul. Nicolas Cage. Kayaknya benar. Bisa tahu. Oh itu dia. Ini kalau... Beda. Kepalanya panjang banget. Iya. Wah, curangan nih. Betul, tapi oh, bener, ini ya? Kalau lihat dari rambut-rambut jocong-jocongnya ini, Chris Dayanti, betul? Oh, itu benar. Oh, benar. Oh, benar. Ngarang. Ngarang. Kalau yang lain sih gue tahu, kalau ini mah gue nggak tahu. Ini dulu. Kalau yang ini benar nih kayaknya. Colin Farrell, benar? Benar. Nah ini Fenita Ari. Fenita Ari coba kita lihat dulu. Bener gak Fenita Ari?
Fenita. Lu gimana sih, Ri? Gua pikir Janeta Janet. Jangan ya. Oh, iya. Walaupun bintang tamu kita ini kurang berambut, tapi dia tahu yang berambut rambut. Tapi ya. Tahu ya. Sirik soal. Hidup sirik jadi banyak ketawa. Ya. Ya. Berikutnya, Kesha, betul atau salah? Betul. Benar. Yang kedua, Britney Spears, waktu rambutnya hitam, benar. Benar. Yang ketiga, ini Brad Pitt. Yes, betul. Harus semua dong. Gue tahu nih, Bastian. Benar. Jika setrika? Jessica, oh, Jessica. Iya benar semua, waduh. Gimana jadinya nih? Draw? Draw. Draw, oke kita kembali lagi. Mau bertepuk tangan untuk kita temukan. Luar biasa. Ya. Ya, berikut ini kita akan berikan juga informasi kepada Anda bahwa, waduh, memelihara rambut itu adalah sesuatu yang penting. Dan kita akan bertanya langsung dengan yang berkompeten untuk menjelaskannya. Siapa dia? Kita akan bertemu dengan tamu tersebut di segmen berikutnya di Tonight Show.